Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React Agent Ali Season 2 episod yang kelima. Analog Man dah settle. Episod lepas tak ada, dah settle pun. Selamatlah, kita dapatlah juga lawan dengan dia. So episod kali ni apa pula? Jom kita tengok. Misi cabar. Apa ni? Oh, dia apa? Training lah kan. Oh, Rudy. Ya, aku nampak lambang Invisio tadi. Jadi kita lihat Rudy akan flex di situ. Oh, berapa minit dia sampai ke atas ni ke apa? Lincah. Wah, tukar jadi ni Mudah. Berapa saat? 40 saat. New record. Gila. Kalau kau tanya aku, aku rasa Ali tak boleh lagi nak apa, on par dengan Rudy kan. Even dia nak on par dengan Alicia pun macam dekat-dekat lagi. Sebab Ali bukannya macam agen yang power bab-bab latihan teknikal ni. Dia lebih kepada on the spot punya ni kan. Action kan. Okey lah tu kan, nampak? Come on Ali, jangan tamatkan. Alamak, dah habis power dah. Dah betul balik. Pergi. Come on. Wah, style lawan pun lain kan. Apa, lambat sangat ke apa? Lambat sangat. Aduh. Tak, lambat sikit je pun 2 saat. Come on lah. 5 minit. Jelas sekali kamu perlukan lebih. Betul ke 5 minit? Latihan. Bukan. Toxic gila environment ni, Rudy. Aku lupa Rudy boleh camouflage. Ejen kita, apa yang sedang berlaku? Belum pasti. Tak mungkin. Apa, drone detected? Sistem kita kena ceroboh. Tari itu sedia untuk protokol kubu. Oh, protokol kubu. Okey, ni baru. Protokol apa? Aku tak suka Rudy weh. Aku tak suka. Dia selalu Invisio ni aku boleh suka tau, macam Rizwan. Tapi aku tak suka Rudy. Apa, tak habis defense ke apa? Mereka hampir dapat mengesan lokasi kita. Oh, dia orang ni, Uno. Sistem mereka dah di-upgrade sejak saya tinggalkan Mata. Jadi jadi progress. Saya dah jumpa Iris. Dah tahu dah lokasi. Kenapa masih dengan Ali? Walaupun dah pisah kan. Kalau mereka terus harapkan budak. Yelah, hari tu waktu last episode kan ni kan. Ocho. Ocho nama berapa siap? Kau tahu tak hari ni hari apa? Hari jadi kau ke? Bukanlah. Hari keputusan ujian sejarah. Dia dah belagak lah. Mentang-mentang kau selalu nombor 2. Lagi tinggi dari aku. Kau belagak.
Ini nombor berapa lah? Alisha. Macam biasa. Dia pula suka. Boring lah Alisha tempat pertama je. Hey, dah buang terbiat ke apa? Ambil kau. Baru puas hati aku. Padahal Victor relax ya. Teruskan. Balik nanti jangan nangis. Lepas ni Alisha pula. Kau tak kisah ke dia buat macam tu? Oh, tak apa, Ma. Asalkan aku dah cuba yang terbaik. Ya, Victor ni memang bagus lah, bagus lah. Untuk bagi support ke Ali, kan? Diri sendiri tambah ilmu untuk jadi lebih pandai. Kenapa nak kisah orang kata apa? Kita belajar bukan sebab nak bertanding dengan pelajar lain. Rival ni okey, tapi jangan toxic sangatlah. Kenapa semua orang pandang rendah je ni? Tak semualah macam apa? Iman ni okey lah. Kenapa lambat jawab? Apa yang tak kena? Tak ada. Aku rasa budak-budak lain semua pandang aku lain macam. Kau kan ada Iris. Tapi tak hebat pun. Wow. Tapi ya Ali, macam mana kau boleh kalahkan jin kalau tahap kau macam tu je? Ketua-ketua teras juga telah memberikan arahan keras supaya jangan sekali-kali membiarkan ia diaktifkan lagi. Kenapa? Apa yang dirisaukan sangat? Semasa menentang Uno. Ya, Ali tak dapat kontrol kan. Boleh jalan tanpa henti. Weapon manufacturer, okey. Tak perasan pula tak ada orang kat sini. Ada Iris pun boleh tak perasan. Tak, kenapa orang dapat soalkan Iris je? Pilih dia satu tim dengan kita. Mentor semua nak kau berdua. Tak seronok tu akademi ni weh. Belajar sesama sendiri. Apa ni? Oi, apa benda ni? Lalat. Ali, berhenti. Wah. Bakar. Macam ni. Apa kata kau paksa aku balik? Ke kau takut kena belasah lagi sekali? Kau nak lawan? Cuba. Kenapa kau gaduh pula? Sudah. Apa benda ni besi-besi serangga? Kena tarik dah. Angka bakar. Apa lagi, tunjuklah kalau kehebatannya. Rudy dengan Ali. Siap bergaduh lagi. Ali, guna Iris untuk cari punca benda ni. Okey. Tu belakang tu ada robot ke apa? Itulah Okto tu. Kena ikat. Bukan tak. Tu kontrol. Siapa? Rudy. Kamu nak aktifkan override mode? Mungkin saya boleh bantu. Jenny, kembalilah ke mata. Jangan merajuk lagi. Aku bukan Jenny. Ya. Dia number 4. Cinco. Apa semua yang terjadi? Kamu berani tunjukkan muka lagi? Pembelot. Wow, perasaanlah pula Alisha ni. Inilah ATV ni kan. Boleh tak Rudy? Kau bola. Takkan Rudy pun kena juga? Boleh kontrol. Allah. Tak defect. Yo yang kena telan. Habis lah, memang ATV lah. Apa dia ni buat?
Oh, ada bakar. Ui, bakar dalam zone ke? Bapaklah. Oh! Siapa hero semua? Oh, datang dah karya. Oh, gitar buff ke? I see. Tapi, kamu perlukan lebih banyak untuk kalahkan mereka. Oh, sudah guna banyak-banyak serangga tu. Wah, dia juga. Wah, kau tengok reload. Dia buff kan, lepas tu dia laju. What the heck? Nice eh. Gitar dengan Leon. Lepas tu ada bakar pula. Apa ni? Buff dia lagi, buff dia lagi. Yeah, oh, buff lagi. Dia buka opening je kan. Yeah. Oh. Lagi satu kan. Siapa yang selamatkan tu? Apa benda tu? Dia tembak. Jenny nak bunuh dia. Dia baru macam kau gila ke apa kan. Sebab bakar ni masih tak sedar lagi. Ha, sekarang mungkin dia dah sedar kot. Dia still percaya Jenny akan kembali. Tak, tadi lalat tadi tu kan. Lysis kan. Ha. Semuanya berjalan seperti ya, aku dah agak dah. Mesti ada something. Kan dia masukkan lalat kecil tu kan. Sebab dia orang nak kaji pasal macam mana activate apa override. Ya. Ataupun dia orang nak try control ke apa? Oh, dia masukkan virus. Oh no. Data. Oh, ingat buat. Oh. Data. Dia orang tak perasan lalat tu. Tengok. Mesti ada objektif. Setiap kali Uno serang dia mesti ada objektif. Kali ni dia dah tanam something dalam iris untuk dapatkan data. Data iris. Dan tolonglah bakar dah apa. Jenny ataupun Cinco tu dah tembak kau. Memang nak bunuh. Tolonglah dia faham. Alright. So itulah dia. Episod Agent Ali Season 2 Episode 5. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.